Halo saudara-saudara dan teman-teman semua. Selamat jumpa dengan Demon Channel. Pada kali ini saya mereview binatang yang unik sekali. Warnanya hitam. Ukurannya kecil. Dan hinggap di atas daun. Ini kakinya berwarna kuning jingga dan punggungnya berwarna hitam penuh dengan bintik-bintik seperti duri dan kepalanya mirip sekali dengan kepala semut. Saudara-saudara dan teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Inilah binatang yang sangat unik. Binatang ini mungkin termasuk sejenis serangga. Sepertinya binatang ini tidak mempunyai sayap dan mempunyai dua antena. Kepalanya berwarna merah kecoklat-coklatan. Dan seperti ini kalau dilihat dari dekat. Pada punggungnya penuh seperti duri-duri tajam. Kakinya berjumlah 6. Mirip dengan kaki belalang. Dan kepalanya mirip kepala semut. Ini kalau dari atas seperti ini. Ini punggungnya ada corak yang berwarna putih. Ini kalau dari samping seperti ini. Ini kalau dari bagian atas atau punggung, ini kepalanya benar-benar seperti kepala semut rang-rang, warnanya juga sama. Kalau dari samping ini jelas sekali punggungnya seperti punggung penyu atau kura-kura. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa panjang binatang ini kira-kira 9 mili. Kecil sekali. Dan di bawahnya ada seperti ekor yang menjulur ke depan seperti ini.
kalau melihat punggungnya ini seperti sakit bila dipegang. Ini kakinya juga kuat seperti kaki belalang. Dari belakang seperti ini tanpa ekor, dari samping seperti ini. Kalau dari kejauhan nampak seperti kura-kura. Dan ingat teman-teman, binatang ini kecil sekali, panjangnya kira-kira 9 mili. Nah, saudara-saudara dan teman-teman semua, sampai di sini video pada kali ini. Sampai jumpa pada video yang lain.